Oke, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas ke chapter yang berikutnya, yaitu akar-akar persamaan. Hari ini kita akan membahas tentang metode bracketing. Oke, saya sudah melampirkan materi ini ke Emas, jadi kalian bisa mengakses. Kalian juga bisa melihat di buku numerical methods di chapter yang setelah selesai chapter yang kemarin ya, di akar-akar persamaan chapter 5 ya. Oke. Sebentar. Di chapter yang kelima, terlalu jauh. Oke, ya, di sini di chapter yang kelima Anda bisa buka. Sini adalah penjelasan tentang bracketing method yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Oke, apa itu bracketing method? Jadi misalnya kita mempunyai suatu permasalahan seperti ini, ada seseorang yang melakukan suatu olahraga seperti ini, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa massa dari orang tersebut. Ketika diketahui kecepatannya, misalnya kecepatan yang diinginkan berapa, kemudian gaya gravitasinya berapa, kemudian koefisien drag-nya berapa, dan seterusnya dengan menggunakan persamaan yang sudah diketahui atau sudah didefinisikan seperti ini. Jadi diminta untuk melihat berapa massanya. Maka kita bisa, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa melihat untuk kita bisa melihat atau menyelesaikan permasalahan ini dengan menurunkan akar-akar persamaannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai M atau nilai apapun koefisien dari suatu persamaan. Nah, untuk mendapatkan akar-akar suatu persamaan, ada beberapa hal yang lazim kita lakukan. Yang pertama adalah, yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode grafik. Jadi kita menggambar grafiknya. Oke, menggambar grafik dari berdasarkan persamaan itu, kemudian kita masukkan nilai X dan nilai Y, sehingga kita bisa mendapatkan pola grafiknya, kemudian kita bisa mendapatkan nilai akar-akarnya. Itu dengan metode yang pertama, yaitu metode grafik. Dan yang metode yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah metode bracketing, dan yang ketiga adalah metode terbuka atau open method yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita berikutnya. Nah, di metode graphical methods, misalnya seperti ini, kita mempunyai suatu garis yang dia merupakan cerminan dari sebuah persamaan, misalnya garisnya warna hitam seperti ini, maka ketemu dia dengan 0, dengan y sama dengan 0, maka diketahui dia itu merupakan akar persamaan dari grafik tersebut. Nah, ini merupakan metode yang konvensional dan ini membutuhkan banyak titik untuk menentukan grafik yang tepat yang menyatakan persamaan tersebut. Artinya misalnya di Y berapa, X-nya, di X berapa, Y-nya berapa, dan seterusnya. Nah, dalam permasalahan kehidupan sehari-hari yang kita alami bersama, kadang-kadang kita banyak hal-hal yang banyak nilai-nilai X dan Y yang X terutama yang miss, sehingga kita tidak bisa mendapatkan grafik yang tepat untuk mendefinisikan atau menjustifikasi permasalahan kita. Oleh karena itu, ada satu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu akar-akar persamaan dengan yang disebut dengan bracketing methods. Yang pertama, caranya bagaimana? Caranya adalah kita pertama kali harus menentukan akar-akar di antara lower bound atau XL dan upper bound atau XU. Sehingga
fxl dikali dengan fxu kurang dari 0. Nah, nilai fxl dan fxu nanti mungkin bermacam-macam. Bisa kurang dari 0, bisa lebih besar dari 0, bisa sama dengan 0. Nah, nanti kita akan lihat kenapa sih dalam bracketing method diharapkan nilai fxl, nilai fungsi xl dan fungsi xu-nya itu kurang dari 0. Nah, oleh karena itu, karena kita menentukan dua titik xl dan xu, maka kita perlu menentukan kita harus menebak xl dan xu-nya. Kemudian kita akan melakukan increment untuk menentukan nilai xl dan xu yang berikutnya, sehingga pada suatu titik tertentu nanti kita bisa mendapatkan nilai yang tepat atau nilai yang merupakan akar-akar persamaannya. Nah, bracketing method ini akan bekerja jika akar itu terdiri atau terletak di antara dua batas tadi, XL dan XU. Nah, untuk mendapatkan nilai akar ini, dia bracketing methods itu biasanya lebih pelan, atau kita membutuhkan iterasi yang lebih banyak dibandingkan dengan open methods yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kondisinya kira-kira misalnya kita punya beberapa persamaan. Ketika kita visualisasikan dalam menggunakan grafik, kita bisa lihat ada A, kemudian B, C, dan D seperti ini. Oke, yang pertama tadi adalah ketika kita akan menggunakan bracketing method, maka ada beberapa kriteria untuk nilai XL dan XU-nya. Yang pertama adalah kriteria pertama ketika nilai fungsi dari XL dan XU tidak sama dengan 0. Misalnya yang A, ini kondisi yang A, tidak sama dengan 0. Itu artinya tidak ada akarnya, tidak ada garis yang bertemu atau yang bertemu dengan Y sama dengan 0. Tidak ada grafik di A ini yang ketemu dengan titik ini, titik Y sama dengan 0. Artinya tidak ada akar-akar persamaannya. Kemudian yang kedua, ketika fungsi XL dan XU itu kurang dari 0. Jadi kita lihat di sini XL ya, yang atas. Di sini XL, di sini XL, XU sorry. Di sini XL, maka fungsinya ini nilai positif, di sini nilai negatif, maka nilainya kalau kita kalikan dia kurang dari 0. Maka ada satu akar persamaan. Kemudian yang kedua, ketika dua fungsi tersebut itu tidak sama dengan atau lebih besar sama dengan 0. Kita lihat di C, ini kan fungsinya ini positif, di sini juga positif, maka kita mendapatkan ada akarnya berjumlah genap. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalihkan untuk kasus yang keempat, fxl dan xu-nya kurang dari 0, maka sama seperti kasus yang kedua tadi, kita mendapatkan akar-akar yang berjumlah ganjil ketika fxl dan xu-nya kurang, kita kalikan kurang dari 0. Oke. Oke, maka dalam bracketing methods ini, biasanya untuk mendapatkan suatu akar, salah satu nilai akar persamaannya, maka biasanya lebih mudah kita menggunakan kriteria bahwa fxl dikali fxu-nya kurang dari 0, sehingga kita bisa mendapatkan akar-akar persamaan yang berjumlah 1 atau misalnya berjumlah ganjil. Oke, nah ada beberapa kondisi, misalnya seperti kondisi yang A, dia nilainya fxl kali fxu-nya kurang dari 0, tetapi nilainya ini kan positif negatif ya, jadi kurang dari 0, tetapi nilai akarnya ketika dikali fxl dikali fxu-nya dan jumlah akar-akarnya genap, berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Atau yang kedua adalah ketika grafiknya itu dia discontinue, misalnya seperti yang B seperti ini, maka tidak ada akar-akarnya karena grafiknya adalah discontinue. Oleh karena itu, untuk melihat atau menyelesaikan permasalahan ini, maka ada beberapa teknik yang bisa digunakan supaya kita mendapatkan
akar-akar persamaan dengan menggunakan metode bracketing ini dengan tepat. Nah, oleh karena itu beberapa prosedur yang kita lakukan biasanya kita tentukan. Pertama kali kita tentukan XL dan XU sehingga nilai FXL dikali FXU-nya kurang dari 0. Sehingga kita tadi mendapatkan satu akar atau akarnya berjumlah ganjil. Kemudian yang kedua, batas atau jarak pencariannya. Pencarian itu artinya jarak pencarian, artinya sampai tingkat error yang berapa sih, itu harus kita tetapkan. Karena jika tidak, maka kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menentukan satu akar-akar, satu persamaan. Nah, kemudian jika kita menggunakan step size yang besar, maka biasanya kita akan hilang, kita akan kehilangan atau kita tidak akan menemukan beberapa akar. Nah, tetapi dengan menggunakan step size yang kecil, biasanya kita akan meningkatkan jumlah atau meningkatkan waktu komputasi kita, sehingga akan membutuhkan resource yang lebih banyak. Tinggal seberapa detail atau seberapa spesifik, seberapa detail kita harus menentukan akar-akar. Itu akan menentukan apakah kita akan menggunakan step size yang besar atau step size yang kecil. Oke, contoh. Oke, contohnya misalnya kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaannya. Nah, karena dari X0 sampai X6 ini ada banyak akar-akar persamaan, nah biasanya kalau kita menentukan menentukan banyak atau daerah XL dan XU-nya terlalu lebar, biasanya kita akan miss atau terlalu sempit juga kita akan kehilangan beberapa akar. Maka penentuan nilai ini sangat sangat penting. Nah, misalnya ini dengan menggunakan 50 step, akar persamaannya adalah sin 10x ditambah cos 3x. Maka dengan menggunakan 50 step iterasi maksudnya, kita akan mendapatkan ini, mendapatkan nilai akar-akar persamaan seperti nilai akar-akarnya ini. Kita punya 5 nilai akar. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan 100 step di sini, maka kita akan mendapatkan lebih banyak nilai akar-akar persamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya 9 akar-akar persamaan. Oleh karena itu, tinggal mana yang akan kita pilih untuk menentukan seberapa spesifik kita atau seberapa detail akar-akar persamaan itu dibutuhkan oleh permasalahan kita. Misalnya yang 100 step ini kan lebih detail dibandingkan dengan yang 50 step. Kalau di 50 step itu ada beberapa titik yang tidak ke-record. Tapi ketika 100 step lebih banyak titik yang ke-record, tapi waktu komputasinya lebih panjang. Nah, kemudian di bracketing method itu ada satu algoritma yang biasa digunakan, namanya bisection. Nah, sebentar. Oke. Oke, ini yang tadi udah kita bahas akar-akar persamaan. Kemudian ini dengan menggunakan step yang berbeda, kita akan mendapatkan banyak berbeda. Baik, karena ini sekarang metode bisection. Dalam metode bisection ini kita akan menggunakan metode ini merupakan metode pertama dari bracketing. Kalau bracketing method tadi kan untuk menentukan XL dan XI, kita tidak ada algoritma khusus. Tapi di dalam bisection ini, kita
kita menentukan XL dan XU yang khusus sehingga kita bisa mendapatkan nilai akar-akar persamaan yang jauh lebih lebih bagus. Nah, dalam bisection ini algoritmanya yang pertama adalah dia iteratif, dia akan increment, dia akan mengulang increment untuk mendapatkan nilai akar-akarnya. Kemudian setiap iterasi itu akan mengurangi lebar antara x limit atas dan limit bawahnya, XU dan XL-nya setengahnya. Kemudian algoritmanya adalah yang pertama adalah kita menentukan XR. XR itu apa? XR adalah limit atas XU ditambah XL limit bawah dibagi 2. Jika jika FXR dikali FXU-nya sini ya, jika FXR dikali FXU-nya kurang dari 0, maka XL sama dengan XR, else XU sama dengan XR. Kita lihat contohnya, misalnya seperti ini. Pertama kali kita tentukan batas atas sama batas bawah untuk menentukan akar dari grafik ini. Yang pertama XL-nya kita bahas 50, yang atas adalah di sini XU. Kemudian yang pertama XL ditambah XU dibagi 2 dapat XR ya. Oke, jika di sini kan nilai XL-nya pertama F XL-nya kan negatif, yang di sini adalah F XU-nya kan positif ya. Maka perkalian antara F XU dan F XL untuk iterasi yang pertama dia nilainya negatif. Ketika nilainya negatif atau kurang dari 0, maka XL sama dengan XR. Maka XL-nya akan geser ke sini, XL. Nah, maka dia akan bergeser ke sini untuk iterasi yang kedua. Kemudian kita lakukan lagi algoritma yang sama. Di sini titiknya, di sini ya masih negatif, positif. XL ditambah XU. Dibagi 2. Dapatnya XL dan XU dibagi 2, nilainya adalah di sini XR-nya positif sekarang. Ketika XR-nya positif, maka XU sama dengan XR, maka XU-nya yang akan geser ke XR ketika iterasi yang ketiga. Terus demikian sampai kita mendapatkan XR yang merupakan akar-akar dari grafik ini. Sampai iterasi yang kita tentukan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai XR terakhir? Caranya adalah kita menggunakan ini, kriteria konvergensi. Jadi kita gunakan EA atau relative approximate error, XR new dikurangi XR yang baru dikurangi XR yang lama dibagi XR yang baru dikali 100%. Nah, ini tidak cocok, tetapi metode bisection ini tidak cocok kalau misalnya akar-akarnya dia mendekati 0. Kemudian, untuk ketika akar-akarnya mendekati 0, maka kita biasanya menggunakan approximate error. Jadi EA sama dengan XR new dikurangi XR old aja. Oke, kemudian jumlah iterasi dalam bisection kita bisa tentukan jika EA-nya sudah ditentukan, N sama dengan 1 ditambah log 2 dari delta x 0 dibagi EA, D. Delta x 0 ini adalah initial bondingnya, jadi XL, XU dikurangi XL yang pertama kali itu adalah delta x 0. Kemudian EA itu adalah approximate error yang kita tentukan, misalnya berapa nilainya, maka kita bisa menentukan sampai iterasi keberapa sih nanti akar-akar persamaannya ketemu. Itu dalam metode bisection. Oke, contohnya Anda bisa lihat di buku untuk yang metode bisection. Oke. Mana ya?
Nah, ini Anda bisa lihat di halaman 132 dan 133. Di sini dibahas tentang metode bisection untuk menentukan oh, di sini di 5.4. Ini adalah bisection dengan menggunakan ini contoh di atas di 5.1. Oke, di sini di metode bisection ini gunakan soalnya adalah gunakan metode bisection untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang secara grafik diselesaikan dengan di example 5.1. Maka kita lihat di example 5.1. Oke, ini 5.1. Tadi yang pertama menggunakan pendekatan grafik. Oke. Oke, jadi ininya ya. Apa namanya? Ini soalnya. Ya, ini error sebentar. Oke, saya buka pakai yang berbeda. Nah, ini saja. Lima titik dua. Di dalam 5.1 kita lihat ya ini ya secara grafik kita bisa lihat nilai akar-akar persamaannya, kita bisa mendapatkan nilai akarnya di sini ya di antara 12 sampai 20 dengan menggunakan metode grafik. Kemudian dengan menggunakan bisection di halaman 5.3 dengan menggunakan algoritma yang kita lihat, maka pertama kali kita harus menentukan nilai XR, di mana misalnya kita pertama kali menentukan nilai XL-nya itu sama dengan 12 dan XU-nya sama dengan 16. Kemudian kita dapat XR-nya sama dengan 14. Kalau kita lihat di chapter yang sebelumnya, nah ini misalnya kita lihat kita dari 12 sampai 16 di sini XL sama XU-nya. Kemudian dari XR yang pertama ini, kemudian kita jalankan algoritma kita, sehingga kita bisa mendapatkan nilai XL dan XU yang baru. Maaf ini PDF-nya, kalau misalnya saya buka di Adobe, saya nggak bisa coret-coret. Jadinya saya tetap pakai ini, cuma kesulitannya ini sering close. Oke, jadi pertama kali kita dapat nilainya adalah XR-nya sama dengan 14. XR-nya sama dengan 14. Kemudian dari nilai ini kita dapat ET-nya itu sama dengan 5,3%. Jadi Anda harus melihat lagi ET. Di sini ada ini. Nah, 5,3%. Oke, kemudian kita karena nilai F12 sama F14 ini nilainya lebih besar daripada 0,
Maka kita geser yang XR-nya ke 14 sehingga kita dapat nilai XR sekarang adalah X dengan menggunakan XL yang baru 14 ditambah 16 dibagi 2 kita dapat 15, dapat errornya sama dengan 1,3%. Kemudian ET-nya 1,3%, ET itu adalah true error-nya ya. True error-nya Anda bisa lihat, Anda bisa recall di pertemuan sebelumnya untuk menentukan ET sama EA-nya. Jadi kira-kira seperti ini, ini iterasi yang pertama, dapat ET-nya 5,4, iterasi yang kedua, dapat 1,4, dan seterusnya. Sampai di sini, di buku ini, dilihat bahwa kriteria ET-nya, oke. Di sini didapat bahwa kriteria EA-nya harus kurang dari 0,5%. Jadi setelah kita dapat EA-nya kurang dari 0,5% di sini 0,422, maka kita selesaikan komputasinya sehingga kita mendapatkan nilai akar-akarnya adalah 14,8. Kira-kira seperti itu untuk metode bisection. Yang harus diperhatikan adalah kita harus menentukan berapa nilai ES-nya atau standar error-nya kita. Misalnya di bawah 0,5%, maka itu adalah akarnya atau nilai akhir dari persamaan yang dari akar-akar persamaan yang ingin kita cari. Oke, jadi penting untuk menentukan nilai itu standar error-nya berapa di bawah standar error-nya. Ketika EA-nya di bawah standar error itu, maka komputasinya atau iterasinya berhenti. Nah, ada kemudian metode bisection juga kita kita lakukan atau dilakukan penambahan yang metode yang baru disebut dengan false position. False position itu iteratif, kemudian mirip dengan bisection, tetapi kita menggunakan grafik di sini. Kita menggunakan grafik. Jadi kalau tadi kan kita tidak menggunakan grafik, kita menentukan nilai dua nilai XL sama XU, kemudian kita menentukan F XL-nya dan FXU-nya nilainya berapa. Kalau kurang dari 0, X akan geser XR-nya dan seterusnya. Nah, kalau di metode yang false position ini kita menggunakan grafik seperti ini. Jadi algoritmanya pertama kali kita menentukan XR-nya dengan XU dikurangi FXU kali XL min XU dibagi FXL min FXU. Jika FXR kurang dari FXU kurang dari 0, maka XL sama dengan XR. Kemudian jika tidak, maka XU-nya sama dengan XR. Jadi kalau tadi kan kita nentuinya dari berdasarkan titik ini ya. Kalau ini kita pakai grafik. Kita pakai grafik linear untuk menentukan nilai dua titik ini sehingga nanti akar-akar XR-nya itu akan semakin mendekati nilai akar-akar persamaannya. Oke, kalau kita lihat misalnya XL-nya geser, nanti XL-nya kan misalnya berubah jadi XL ya. Jadi nilainya sekarang grafiknya di sini. Kita grafik tarik grafik, maka ini semakin mendekati nilai akar-akar persamaan yang grafik linear yang kita buat. Maka biasanya false position ini dia akan mendapatkan nilai atau dia akan membutuhkan iterasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bisection. Akan tetapi tidak mesti, karena misalnya contoh grafik, ada grafik seperti ini, maka ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk iterasinya. Misalnya contohnya fx sama dengan x pangkat 10 min 1. Nah, oke, Anda bisa lihat di buku untuk pembahasan tentang false position ini. Intinya adalah dalam metode bracketing method, kita bisa selesaikan dengan menggunakan grafik seperti yang pertama, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan bisection, dan kita bisa menggunakan false position dengan menggunakan
grafik bantuan grafik linear untuk menentukan XL sama XR, XL, XR dan XU-nya. Dan yang perlu Anda perhatikan, Anda ingatlah, kita harus menentukan berapa nilai standar error kita. Ketika nilai EA-nya misalnya di bawah standar error kita, maka komputasinya berhenti sehingga kita mendapatkan akar-akar persamaannya. Mungkin itu untuk hari ini. Ada PR, silakan Anda kerjakan PR-nya untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi di bracketing methods. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.